Oke, saya Ohoy teman, balik lagi bareng gue di channel Ohoy. Dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi nge-showcase add-on nih guys ya. Dan untuk kali ini kita bakal lanjutin lagi TNT Doomsday guys ya. So, buat kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa cek di pojok kanan atas untuk nontonnya. Kalian bisa nonton setelah video ini, atau nonton video itu dulu baru balik lagi ke sini juga boleh guys ya. Jadi ya, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa buat di like video ini biar saya makin semangat buat upload videonya. Dan buat kalian belum subscribe, let's go di subscribe, karena satu subscribe kalian menyelamatkan PC saya guys ya. So, jadi jangan lupa buat di subscribe. Dan ya, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai everybody. Let's go. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya ini, saya pengen ngingetin sekali lagi buat kalian belum subscribe, let's go di subscribe guys ya. Oke, kita mulai everybody. Solar Eruption. Waduh. Baru awal guys, langsung ada erupsi guys ya. Langsunglah kita coba ledakin di sebelah sini untuk Solar Eruption. Lihat guys. Animasinya aja udah sewadidau ini gitu loh. Apalagi Hah. Oh, hasil erupsinya itu keluar sebagai TNT kah? Wah, iya deh. Guys, kalian tahu erupsi gunung kan? Ada lavanya, guys. Waduh. Ini wadidaw parah sih efeknya, guys, lihat. Kalian nggak cuma ledakan loh, ada lava-lavanya juga, guys, ya. Oke. Sesuai namanya, cuy. Itu tadi untuk TNT Solar Eruption. Masih aman lah ya, PC saya nggak begitu nge-lag, guys. Oke, kita lanjut ke TNT yang berikutnya sampai ke sini, cuy. Sumpah, woi, sumpah. Sumpah ini efeknya jauh banget guys. Kukira cuma di sekitar sana loh. Ternyata sampai ke ujung-ujung sini guys. Ini kayaknya bakalan lebih jauh lagi sih. Belum ke render aja tuh guys, lihat. Tuh aja udah nge-lag PC saya guys, lihat. Kasian ya. Terus kita lanjut lah. Fredford. Apa ini? TNT Fredford guys. Gambarnya ada bumi terus ada fireball gede gini ya. Oke lah, kita ledakin. Hilang dia guys. Kenapa hilang coba? Kenapa? Woi. Tiba-tiba ada magma. Oke. Ini kayak meteor gitu guys ya. Ntar baru meledak gitu kali guys. Kok nggak meledak sih? Apa harus diledakin ya? Oh enggak guys. Waduh, waduh, waduh nge-freeze. Waduh. Wow, oke, meledak dia. Tuh guys. Ledakan di mana-mana dan menghasilkan efek sebesar ini, guys. Tuh, sampai ujung sana, coy. Wow. Gede juga ya, guys ya. Ini PC saya lihat, guys. Sampai renderingnya aja gini loh. Oke, kira-kira kayak gini lah, guys. Hasil ledakan dari TNT yang kedua, guys ya. TNT kedua udah seserem ini loh. Baiklah, kita lanjut, guys, ke TNT yang ketiga, guys ya. Ini namanya Colossal TNT, jadi ya udah pasti bakalan segede kolosal guys efek ledakannya ya. Jadi langsung aja kita taruh cuy, ada tulisan call. Jadi udah siap banget lah ya TNT kolosal ini. Gede dia bro. Oke. Kita lihat guys efek ledakan dari kolosal TNT. Let's go. Kok gak meledak-meledak, hey. Ntar nih kayak tadi nih guys, tiba-tiba nge-freeze PC saya. Meledak dia tuh. Apa efeknya? Gak ada kelihatan belum guys. Mana efeknya bang? Saya mau lihat bang. Kok gak ada sih? Sabar ya PC anda. Lihat guys. Sampai kayak gini loh guys. Oke. Meledak sudah guys. Tiba-tiba saya sudah di bawah karena efek ledakannya guys ya. Gila bor, gede banget guys ya. Ini untuk TNT kolosal cuy. Ini buat kalian yang masih pakai laptop, apalagi laptopnya itu laptop kentang, jangan coba-cobain guys ya. TNT Doomsday ini tuh berbahaya untuk keselamatan PC kalian ya. Kayak gini cuy, untuk kolosal TNT. So, kita lanjut ke TNT yang berikutnya, ada struktur TNT. Nah, kalau dari namanya ini bakalan ngebuat struktur kayaknya guys ya. Di situ sih gambarnya Pillager Outpost guys, jadi kita coba lihat. Meledak bang. Tuh, 2, 3, ayo. Nah, meledakkan bener.
jadi Pillager Outpost guys ya. Lengkap guys, langsung sama itu juga tuh. Tuh, ada Sandra juga di situ ya. Si Iron Golem coy. Oke. Kayak gitu, kita lanjut lagi. Di sini ada Grande Final. Apa ini Grande Final guys? Ada tulisan fin ya, yang berarti final. Tuh, kita lihat everybody. Dia ngeluarin banyak TNT begitu. Oh. Oke. Ada ledakan warna-warni di sekeliling saya dan gak habis-habis guys. Tuh, masih ngeluarin. Ini bukannya nambah sesuatu apa gitu guys ya, lebih kayak ngeluarin banyak blok coy, jadi hujan blok gitu. Wah, oh, ada TNT deng di endingnya. Tapi TNT biasa guys, masih aman, kalem, santuy guys ya. Oke, PC saya masih aman. Jadi kita lanjut everybody. Di sini ada Flat Earth. You know what guys? Dari namanya aja ini udah pasti bakalan membuat world ini datar ya. So kita taruh di tempat yang serendah ini. Jadi dia bakalan ngeratain yang ada di dekat dia gitu guys. Oke, okay, itu tadi untuk Flat Earth TNT. Tuh guys, lihat. Langsung jadi datar semua ya. Gila, sejauh mata memandang, deng. Sumpah. Emang bener-bener jadi datar coy. Gila, jauh juga ya efeknya guys ya. Ini lebih dari 10 render cang ini guys. Noh, sampai kesini coy. Tiba-tiba ini langsung gundul aja nih guys ya. Berarti ini kalau misalkan aku taruh di bawah banget, kayaknya ini bakalan ngeratain banyak banget deh. Oke, kita lanjut lagi everybody ke Evil TNT. Uy, dari namanya ada evil-evil, ada gambar. Ini guys ya, Netherite Sword coy. Jadi kita lihat apa efek dari Evil TNT everybody. Ayo, 1, 2, 3 bang. Meledak bang. Come on meh. Ayolah. Lama betul guys. Hei, gerak dia. Kocak. Kayak hantu sih, emang kayak setan guys ya. Nah, kayak setan. Ya, segitu doang. Ya, gampil banget guys ya. Wes, kita lanjut everybody ke Collabor Hall. Apa ini? Collabor Hall. Di gambarnya sih kayak ada dua bumi. Cuman, ini bumi kayak membentuk ini guys tuh. Tuh, kayak jadi huruf love gitu ya. Huruf love. Simbol love. Huruf gak ada yang love, kocak. Nah, begitu guys. Oke, okay, udah mulai mau menghasilkan efek ledakannya. Bang, meledak bang, cepat bang. Wis. Oh, bener guys, sesuai namanya dia bakalan ngebuat lubang yang dalam banget seperti ini ya. Bahkan tembus bedrock. Damn guys, berhasil menembus bedrock ya. Wis lah, aku naik lagi bang. Oke, kita lanjut ke TNT Hydrogen Bomb. Apa ini guys? Dia bakalan ngasih hidrogen gitu guys. Jadi ya langsung kita taruh di sini. Menghilang dia guys. Nah, itu dia tuh. Let's go. Meledak guys. Hidrogen bakalan ngasih efek apa dah? Saya lupa juga guys. Ih, masih belum meledak cuy. Oh, bisa kita bakar. Kayaknya hidrogen itu senyawa yang berbahaya deh guys ya. Tapi saya lupa cuy, hidrogen apa? Oke, kita lanjut aja lah ya. Di sini ada fluorine. Apa ini? Ada logo F-nya. Jadi langsung aja kita baru saya ledakin langsung hilang dia guys. Kemana dia? Ayo bang. Kayaknya nggak ada efek apa-apa guys. Karena ya saya udah nungguin lama banget, nggak ada apa-apa yang keluar gitu loh. Jadi ya kita lanjut di sini. Ay. Tiba-tiba ada cuy efeknya. Wah, ini kayak acid gitu guys tuh. Dan efeknya gede banget cuy, sumpah. Sumpah ini gede banget efeknya. Ada mengijo-ijo gitu guys. Wih, kena efek nuklir ini guys. Kayak ini ya. Ini guys, pokoknya yang beracun itulah. Wih, sampai kesini, sampai hilang guys. Hilang cuy pohon-pohon ini. Wow, gak sekedar ngasih efek ledakan doang deh guys, dia bakalan ngasih racun-racun juga ya. Tuh guys, ini untuk semua efeknya tadi ya. Gila, gede banget coy efeknya. Parah guys ya. Wes lah, kita lanjut. Di sini ada disintegrating. Apa ini? Disintegrating.
Ih, sampai ke sini guys, efeknya guys. Jauh banget ya. Mulai mual saya. Terkena efeknya guys. Oke lah, kita coba ledakin di tengah-tengah sini ya. Gak bisa terlalu lama cuy di dekat efeknya ini. Apalagi kalau nyentuh ya. Itu berbahaya guys. Nah, dideketin lagi kocak. Oke. Meledak dia. Oke, menyebar dan jauh banget sampai patah-patah gitu guys. Bakalan ngebuat lubang gini cuy. Sumpah, ngeri banget TNT-nya. Berarti pas di mana aja dia nyebar, di mana jatuh TNT itu bentuknya sus. Let's go, kita ledakin a flying TNT. Dia bakalan menuju kemana nih guys? Atau dia terus melayang terbang gitu ya? Saya nungguin sih dia meledak guys. Apa efeknya guys? Faedahnya dia meledak di atas itu apa coba? Oke lah, kita lanjut everybody. Di sini ada heat wave. Wah, gelombang panas guys. Gimana? TNT gelombang panas everybody. Langsung hilang. Kenapa TNT di sini tuh langsung hilang? Monster Hunter guys. Saya dapat achievement ya. Berarti ini efek ledakannya gede nih guys. Karena mencakup area luas ya untuk mendapatkan achievement tadi cuy. Sumpah gede. Gede guys. Efeknya guys, nih masih ada nih satu TNT nih. Wah, itu tadi tuh TNT heat wave-nya tuh. Oke. Meledak lagi dia. Masa dia bisa meledak dua kali, guys? Oke. Kayak gitu, guys, ya. Gelombang panas tuh. Langsung kebakar semua, cuy. Gila. Tuh, guys, efeknya, guys. Bakalan ada lava-lava gini, bukan lava ini, fire. Fire biasa aja, ya. Oke. Kayak gitu, guys. Untuk heatwave ya. So kita lanjut ke winter TNT. Nah, ini bertolak belakang nih sama keadaan api di sini nih. Coba kita ledakin di sini guys ya. Apa efeknya gitu, coy. Let's go winter TNT. Nah, langsung turun salju guys di antara api-api ini ya. Gila, ini eksperimen apa coba guys yang telah kulakukan ya. Tuh, efeknya gede juga, coy. Jadi kayak ada ini ya, salju di antara api gitu. Wah, apinya padam guys. Kalah sama salju ya dia ya. Tuh seketika langsung berubah guys gara-gara TNT winter ya. Oke, kita lanjut everybody. Di sini ada black hole TNT. Berarti dia bakal nyedot yang ada di sekitar gitu ya. Oke, kita coba aja everybody ya. Seperti apa ledakan TNT a black hole. Ayo, aduh, melayang dia. Wih, aku kesudut. Tolong aku kesudut juga. Sumpah gak bisa kabur kah? Gak bisa kabur, guys. Wih, tolong aku kesudut. Kemana aku tiba-tiba menghilang, guys? Tiba-tiba melayang. Aku di mana? Kayaknya aku di TP keluar angkasa deh guys. Oh iya cuy itu. Tiba-tiba aku udah di tengah laut. The hell happened bro? Udah gak ada apa-apa lagi di sekitarku guys.